Dan yang terakhir, kita pendek, kita nak bagi ruang soal sebenarnya patutnya. Pendek je yang ketiga, iaitulah kunci masuk syurga yang ketiga adalah sedekah. Nabi Allah SWT sebut sangat banyak tuan-tuan. Qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimus salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayatiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Surah Ibrahim ayat 31. Allah kata, katakan hey Muhammad kepada hamba-hamba aku, hendak yang beriman mereka mestilah mendirikan solat, memberikan nafkah apa yang mereka dapat daripada rezeki secara sembunyi atau secara terang-terang beri sedekah. Sebelum datang hari yang tiada lagi gunanya jual beli dan kawan teman rapat sahabat. Tak ada guna dah masa tu. So tuan-tuan, sedekah. Dia ada sedekah wajib zakat, dia ada sedekah sunat. Sedekah zakat tu saya rasa tak payah hurai panjang, kena bayar zakat. Sedekah sunat saya nak huraikan. Dan sedekah wajib zakat, sedekah wajib juga nafkah kepada isteri dan anak. Bawah tu lagi sedekah sunat. Sedekah sunat yang paling tinggi sedekah jariah, yang kita mati pahalanya berjalan, wakaf contohnya. Ya. Bawah sikit lagi sedekah yang tidak jariah, yang kepada orang kaum kerabat kita. Sebab Nabi kata sedekah kamu beri pada kaum kerabah dua pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala merapatkan hubungan silaturahim. Lepas tu barulah fakir miskin dalam negara kita dulu. Lepas tu rasa dah cover-cover sikit nak pelbagaikan, barulah luar negara. Gitu ranking sedekah tuan-tuan eh. Kemudian sedekah juga boleh memberikan apa tuan-tuan? Yang pertama, sedekah boleh memadamkan kemurkaan Allah. Tapi dengan syarat, inna sadaqa tasir tutfi'u ghadab rabb. Nabi kata sedekah yang dibuat secara sembunyi memadamkan kemurkaan Allah. Maknanya jelas kita nak dapatkan keikhlasan. Yang kedua, sedekah juga Nabi kata ada empat masa yang kamu buat paling bagus. Empat masa. Eh? Nabi kata tasaddaq wa anta sahihun syahih. Bersedekahlah ketika yang pertama kamu sedang sihat. Jangan dah sakit baru nak sedekah, boleh, tapi fadilat dia kurang sikit. Masa sihat sedekah. Yang kedua, tengah rasa bakhil, kedekut. Kebakhil kedekut ni bukan sebab kita memang sengaja bakhil, tapi mungkin kerana kita di awal-awal persekolahan, anak banyak pakai duit, ada anak baru masuk universiti, ada anak baru kahwin, ada kita baru kahwin, ada baru beli kereta baru, ada baru beli tanah baru. So jadi kita banyak pakai duit, masa itulah kita sedekah, masa tengah-tengah rasa bakhil. Yang ketiga, wata'malul ghina, ketika kamu nak jadi jutawan. Ketika kita tengah berbangga-bangga-bangga nak jadi kaya, nak jadi jutawan, masa tu kita sedekah. Yang keempat, Nabi kata wa anta takhshal faqr, ketika kamu sedang takut jadi fakir. Ketika bisnes rugi, masa tu kita sedekah. Ingatkan waktu tengah untung lah sedekah, dah tak masa rugi sedekah. Ya, itu dia empat tempat. Baik, habis. Yang keseluruhnya, yang kelima, ni adalah hadis lain. Empat tu satu hadis. Yang kelima adalah hadis lain, iaitulah jahdu min muqil. Afdalu sadaqah al-jahdu min muqil. Sedekah yang terbaik adalah orang yang ada sikit, dia beri juga. Jadi tuan-tuan, sedekah bukan untuk orang jutawan kaya sahaja. Tuan-tuan kata, saya ada ribuan je dalam bank. Weh, kaya tu, bagi. Saya ada ratusan je. Saya setiap bulan tinggal RM20 je, bagi RM5 sedekah. Wih, bergigil lah tangan Ustaz. Bagi bergigil tu bagus. Ada sikit, bagi juga. Oh, itu sedekah yang hebat. Ya? Yeah? Okey, yang keseterusnya, habis 5 tu. Yang keseterusnya, sedekah juga yang bagus adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki, seorang perempuan, dia sedekah, dia sembunyi sedekah dia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Sampai tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Itu perumpamaan. Nak tunjuk kita tak tunjuk-tunjuk kat orang. Boleh kita tunjuk kalau kita sudah sampai satu tahap yang kita tak heran lagi dah dengan pujian orang, dan kita masih lagi boleh jaga niat. Boleh tunjuk. Itu sebut alaniatan.
Ada juga yang boleh tunjuk memang sebab sengaja nak suruh anak murid kita follow. Contoh kita ada anak murid ramai followers. Kita buat, kita start dulu, anak murid pun rasa, "Oi, tok guru bagi ya, kita bagi." Jadi nak buat jadi pedok petunjuk. Caranya bagaimana pun itu dibenarkan untuk buat secara terbuka. Baik, kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah juga boleh mengubati orang sakit. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubati penyakit kamu dengan sedekah. So kalau para ulama dia cerita sakit ni dua-dua sekali masuk. Sakit fizikal pun boleh ubat dengan sedekah. Sakit hati, bukan sakit hati sebab benci, tapi sakit penyakit hatilah pun kita boleh sedekah. So jadi kalau ada banyak sangat hasad dengki dalam hati tu, sedekah banyak sikit, nanti insyaAllah dia kuat. Kalau ada banyak sangat apa, kaki sakit, jantung sakit, sedekah tuan-tuan. Tapi kita nak beritahu sedekah ni akan jadikan umur kita panjang. Tuan-tuan, nak umur panjang tuan-tuan, sedekah. Sedekah. Tapi ingat, Nabi kata umur panjang itu para ulama, para ulama hurai, bukan maknanya kita umur 200 tahun tak mati-mati lagi. Sebab apa tak mati lagi? Sedekah banyak. Tuan-tuan, bukan. Tapi kenapa Nabi pun wafat umur 63, Nabi kan banyak sedekah? Macam mana kita nak bagi ngam dengan hadis tadi? Sebabnya maksud Nabi panjang umur itu macam Nabi kata, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunta'u fi asari falyasil rahimah. Siapa nak panjang umur, nak banyak rezeki, hendaklah dia menyambung silaturahim. Panjang umur maksud apa? Panjang umur maksudnya amalan kita berterusan walau kita sudah mati. Kita roh sudah tak ada, mati keluar daripada jasad. Tak boleh lagi dah kita nak sembahyang dapat amal yang baru, dapat pahala baru. Tapi sebab pahala daripada sedekah tu berjalan je tuan-tuan, kita dapat lagi panjang umur. Macam Imam-Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Nabi, contoh penulis-penulis, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia tulis kitab 1300 tahun yang lepas. Sampai hari ni 1300 tahun pahala dia jalan tuan-tuan. Bayangkan kayanya dia, jutawannya dia insya-Allah di akhirat, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi saya rasa itulah antara yang saya dapat contohkan. Satu lagi terakhir.